nambahin 2 poin di checklist lo. Asik, apaan tuh? Cantik. Are these fortunate fate? I don't think they need us no more. In my head like a blitzkrieg, on my heart like a war. Tada! Udah jadi. Wah. Cobain gimana? Wah, cobain ya. Lo sebenernya jago masak sih. Cuman lo males aja. Tapi gak apa-apa lo, kalau misalkan lo mau komplain kurang ini atau kurang itu, gak apa-apa banget. Yang biasanya kan orang suka tersinggung, udah capek-capek dimasakin terus komplain. Gue enggak, gue malah nganggap itu bisa bikin diri gue lebih baik. Oke, okay. Berarti lo tipe orang yang bisa nerima kritikan tanpa tersinggung. Cowok suka sama hal itu. Ini enak banget, serius. Menurut lo gimana? Lagi ngapain? Nih gue lagi bikin checklist. Baru beberapa yang gue centang. Yang pertama pendidikan tinggi. Gue baru mulai kuliah, jadi di sini tulisannya on progress. Yang kedua bisa masak. Lo juga masak dan lo bilang masakan gue enak, jadi gue percaya sama lo. Yang ketiga bisa terima kritikan. Lo udah nilai gue soal yang ini. Ya, tapi masih banyak lagi yang harus gue masukin ke daftarnya. Tambahin 2 poin di checklist lo. Asik, apaan tuh? Cantik. Serius? Oke. Gemesin. Emang itu masuk kriteria? Oh iya dong. Cewek itu harus gemesin supaya cowok itu gak cepet bosen. Emang gue udah cukup gemesin? Ya iyalah. Kalau enggak gue gak akan mau lo ajak-ajak kesini. Yeay, terima banyak.